lain. Nah, ini ada beberapa isu yang mungkin di sini cuma mau pitching aja ke kalian. Gimana sih pendapat kalian tentang isu ini? Kita sebagai desainer, apa sih yang kita bisa tanggapi dari isu ini? Jadi di sini kita nyebutnya, saya nyebutnya experiencing our urban space. Ya, mengapa experience? Di sini mungkin bertanya-tanya kan ya, kalau kita sebagai arsitek, kita pasti langsung apa yang kita create adalah space. Tapi di sini saya mencoba memperkenalkan dengan apa itu experience. Next, jadi untuk perkenalan dulu, kira-kira kalian di sini semua tahu nggak ini ada di mana? Tahu. Di mana coba? Ini ada di mana? Karet tuh karet. Jadi ini adalah gambar dari RDTR di DKI Jakarta yang mana merupakan terdefine sebagai rencana kota. Jadi nantinya wilayah yang tadinya yang sekarang belum seperti ini nantinya akan menjadi seperti ini. Next, mungkin tadi ketika kita melihat peta tadi kita nggak tahu gitu di mana. Tapi ketika kita lihat foto-foto ini kita langsung bisa mengingat untuk orang yang mungkin sekedar lewat atau bagaimana di tempat itu. Itu yang tadi adalah berada di epicentrum world. Jadi di situ di tempat di mana satu kawasan pembangunan terpadu yang dibangun oleh beberapa developer, mostly oleh Bakri dan juga Sinarmasten. Dan di sana ada satu yang terkenal yaitu yang penataan sungai epicentrum oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, di sini tuh yang kita ingat sebagai manusia adalah experience ketika kita berjalan di sana. Kita nggak pernah mengingat atau bahkan mencari tahu kira-kira bentuk master plan-nya kayak gimana sih. Kita paling cuma lihat dari Google Maps ketika kita naik Gojek. Kita nggak pernah tahu, oh itu nanti bakal ada kantor pemerintah, oh itu nanti bakal ada lahan warna ungu atau komersial. Tapi ketika kita jalan di sana, kita langsung ingat apa yang kita experience di sana gitu. Next. Nah, itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Pak Danisworo. Jadi kota diingat orang bukan karena rencana kotanya, tapi kota diingat orang karena pengalamannya. Jadi yang dialami oleh orang tersebut. Terus kayak dalam satu kota every person have different background gitu. Next. Jadi kayak experience-nya apa aja sih ketika setiap orang tuh punya banyak background masing-masing dari sisi ekonomi, sosial, budaya. Kayak misalnya ada orang Batak, orang Padang, orang Jawa. Ketika berada di satu tempat, mereka pasti experience-nya beda-beda. Bahkan ini adalah suatu tempat yang sama, di tempat yang sama mereka mempunyai experience yang berbeda-beda, jenis kegiatan yang berbeda-beda. Ini masih saya define secara kasat mata jenis kegiatan ya, belum experience yang dari dalam hati. Ini masih yang jenis kegiatan. Saya experience yang emang beneran nggak diomongin atau nggak dilakuin langsung ini. Nah, di sini tuh ada tiga jenis kegiatan, memancing, mengayuh, menabuh. Dan tiga jenis kegiatan ini berada di satu tempat yang sama. Next. Yaitu di kampung di Setu Babakan di daerah perbatasan dengan Depok, di mana kampung Betawi. Nah, walaupun berada di satu kampung dengan budaya tertentu, tapi orang-orang yang datang ke sana kan belum tentu orang Betawi juga. Kayak saya orang Jawa waktu itu datang ke sana, ya saya experiencing, saya sebagai orang yang suka foto. Jadi saya isi di sana cuma foto. Tapi ada di sana orang yang emang suka praklor, dia belanja praklor di sana. Ada orang yang emang anak-anak muda, BG, ngedate di sana gitu, di pinggir danau. Ada yang mancing, ada yang berkait sampai ke latihan perahu naga, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dalam satu space itu ada personal experience dan juga ada communal urban experience. Yang saya sebut communal di sini yaitu adalah bagaimana suatu ruang itu jadi ramai. Jadi kayak di dalam satu babakan kita semua kayak berada di tempat yang sama, yaitu communal kita yang tidak bisa terdefine dalam satu kata, tapi setiap orang punya personal experience masing-masing. Next. Nah, makanya kayak di sini saya memicu, men-trigger kalian kayak urban experience by sharing urban space. Jadi di sini kita baru masuk ke sini. Jadi dari selama ini kan kita selalu merasa kayak ya udah kita mendesain urban space, tapi kita tidak pernah melakukan pendekatan how to create urban experience gitu. How to create personal experience, how to define the personal background from dari setiap orang menjadi satu desain yang utuh gitu. Next. Jadi sebenarnya dari situ kan apa itu urban space atau ruang kota itu apa sebenarnya? Jadi ketika kita experiencing di dalam urban space, sebenarnya urban space itu apa sih? Urban space itu bisa apa aja? Ini salah satu contohnya yaitu trotoar.
Di sini saya waktu itu tahun 2018 jalan-jalan ke Malioboro. Ketika saya jalan di sana kebanyakan adalah orang-orang pendatang, yaitu turis-turis. Dan ketika di sana, setiap orang punya pengalaman yang berbeda di jalan Malioboro. Mungkin ketika saya tanya ke Rani, kamu pernah ke Malioboro nggak? Pernah. Apa sih kamu ngapain di sana? Oh, waktu itu belanja batik gitu. Terus mungkin saya tanya ke order, oh waktu itu gue nyoba kopi di pinggir jalan, enak gitu. Terus misalnya saya tanya ke Daniel, oh waktu itu gue main catur sama orang stranger gitu. Jadi kayak setiap orang tuh punya experience yang berbeda-beda dalam satu tempat yang sama. Nah, jalan. Ketika kita sebagai perancang kota, urban designer, kita merancang sesuatu jaringan jalan. Kita mendefine jalan sebagai tempat orang lewat. Tapi for some people, jalan adalah tempat mereka tinggal gitu. Jadi kayak, apa sih yang mungkin kayak, jadi jalan yang notabene sudah terdefine dengan baik sebagai tempat lewat, tapi untuk setiap orang tuh dia punya experience yang berbeda terhadap jalan itu. Mungkin anak yang berada di dalam gerobak itu, dia mendefine jalan yang sama ketika saya lewat adalah, oh saya pernah di sana kelaparan, oh saya pernah di sana dikasih orang minum es teh gitu. Jadi kayak, setiap orang tuh punya experience yang berbeda di setiap tempat. Nah, stasiun. Nah, selama ini mungkin kita mikir kayak stasiun ya tempat terminus, tempat di mana kita datang, pusat orientasi, habis ini kita kemana ya? Tapi buat sebagian orang, mungkin ya di sana cuma buat tempat numpang ngecharge, soalnya di sekitar public space di sana nggak ada tempat colokan lain nih, yang berbayar kan kalau mau ke kafe bayar. Kalau ke stasiun kan ada charging station gitu. Terus kayak ada orang yang emang cuma buat crossing aja lewat stasiun. Terus ada orang yang emang mau duduk gitu. Dan ketika saya di sana, ya saya cuma mau foto aja. Next. Nah, pasar target. Jadi selain dari space-nya itu sendiri, ada time frame-nya juga. Jadi dalam satu tempat, space itu bisa di-experience, bisa di-experience-nya berbeda gitu. Kayak misalnya ada suatu lapangan kosong di suatu wilayah di Bekasi. Ketika hari biasa, dia jadi lapangan kosong aja udah. Bahkan becek kalau hujan. Tapi ketika weekend, ada tiba-tiba banyak muncul nih orang-orang jualan jajanan, terus jualan baju, bahkan kayak jualan baju yang mungkin buat setiap orang privacy, kayak baju dalam gitu-gitu. Bahkan di dalam ruang privat, jadi kayak ketika lo berada di dalam ruang privat itu, lo bisa merasakan ruang yang berbeda gitu. Kayak ini salah satu contohnya di Setia Budiwan, di sana ada ruang halamannya digunakan buat orang kayak GoFood Festival gitu. Jadi orang-orang di sana bisa experience, bisa sambil makan, ada yang sambil foto, mungkin ada yang kenal gitu siapa. Itu Uli. Itu Uli. Itu kenal juga belakang-belakang. Iya gitu, jadi kayak dalam suatu tempat kalian bisa experiencing yang berbeda-beda gitu. Nah, selanjutnya adalah gang atau PKL. Ini mungkin yang ide yang sering dicetuskan kalau saya berdiskusi sama Pak Danis gitu. Ketika kita mendesain suatu bangunan, kita harus tahu konsekuensi dari bangunan kita tuh apa. Salah satunya adalah ketika kita mendesain kantor, misalnya bangunan kantor, konsekuensinya adalah kita harus menyediakan pusat jajanan murah. Nggak semua orang di kantor itu sanggup beli makanan di food court di dalam kantor. Ibaratnya saya sendiri yang seorang karyawan itu nggak bakal sanggup setiap hari beli di kantin kantor gitu. Saya pasti kan hampir setiap hari keluar cari makan murah, salah satunya di PKL. Dan di selain itu juga kayak konsekuensi dari tempat kita mendesain, misalnya kita mendesain stasiun. Sekarang ada fenomena baru yaitu ojol gitu. Ketika kita mendesain stasiun, ya kita mau nggak mau harus mendesain space di mana ada fenomena itu. Next. Nah, jadi kayak menurut saya sih urban space itu ya kayak sebuah manifestasi fisik dari berbagai kekuatan, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi ketika suatu pemerintahan berbeda pun, di mana politik pemegang kekuasaan tertinggi itu berbeda, nanti akan space itu akan didefinisikan secara berbeda. Sebagai contoh, Bundaran HI. Ketika Bundaran HI di masa Ahok berbeda dengan sekarang di masa Anies gitu. Sebagai contoh yang lain misalnya Kalijodo. Kalijodo sebelum Ahok sebagai tempat prostitut, terus sekarang menjadi taman gitu. Nah, jadi kayak urban space karena itu harus dilihat lebih secara sebagai cultural artifact kalau saya di sini sebutnya. Jadi jangan kita semena-mena sebagai desainer pasti selalu melihat suatu urban space sebagai fisik gitu. Oh, ini indah nih kayaknya kalau dikasih ini. Tapi gimana kalau kita throwback ke apa sih yang kita pengenin orang untuk mengalami di space itu gitu. Kayak misalnya, oh
ini kayaknya enak nih kalau orang ngobrol di sini. Oh, ini kayaknya enak nih kalau orang bisa numpang charge di sini. Oh, ini enak nih kayaknya kalau orang gimana 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 gitu. Next. Nah, jadi dalam satu kota ini akan ada banyak kepentingan. Akan ada banyak kepentingan dan akan ada banyak komentar dari orang. Kalau dari atasan saya sendiri, Mas Yogi, yang mendesain salah satunya spot budaya yang di Jalan Sudirman, ketika lu mendesain sesuatu untuk pemerintah, pasti lu akan banyak komentar yang ada di situ. Kayak netizen pasti ada, bahkan kita udah mendesain suatu tempat bench buat skater, pasti ada aja yang ngomong, itu benchnya ketinggian buat skating. Ya, itu bench maksudnya buat orang duduk, tapi kita accommodate dengan dikasih panjang apa kayak besi di pinggirannya untuk orang bisa skating gitu. Jadi kayak itulah yang mungkin emang kita nggak bisa bikin semua orang bahagia gitu, tapi kayak bisa nggak sih kita mencoba membuat suatu experience yang berbeda-beda di setiap orang, itu kita bisa definisikan dalam suatu desain fisik yang di situ saya sebut sebagai our urban space gitu. Sebenarnya selama ini kita selalu kayak ibaratnya pakai kacamata kuda desainer yang mendesain sesuatu gitu. Mungkin nanti yang bisa dieksplor lebih jauh di presentasinya Etsa tentang bike lane gitu. Tapi kayak di sini saya coba urban space tuh bagaimana sih, kayak ketika desainer mendesain sesuatu tuh kayak pasti mempunyai ego masing-masing. Tapi bisa nggak sih kita mendefine itu? Next. Jadi urban space yang kita desain tuh harus mengakomodir ini, atau urban space kita harus mendefinisikan experience itu gitu. Itu yang selama ini saya pertanyakan juga. Nah, jadi kayak di sini saya kayak sebenarnya mau pitching ide gitu. Sebenarnya perlu nggak sih sebuah platform di mana orang awam yang nggak mengerti desain dan mengerti arsitektur bisa mengevaluate, kayak bisa mengevaluasi desain-desain urban space yang udah ada, dan nanti ya itu bisa jadi input bagi kita gitu. Itu evaluasi bagi kita. Atau sebaliknya, misalnya si Daniel mendesain suatu taman, terus dia mengapos itu, terus maksud dari taman itu adalah ini, buat mengedukasi orang-orang awam mengenai maksud dari taman itu. Jadi kayak ada komunikasi antara publik dan juga desainer gitu di situ. Nah, jadi dari publik dan juga dari desainer tuh akan ada komunikasi yang selama ini tuh jadi missing link di situ. Oke, okay. Next, thanks.